Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayah Bidik Channel. Nah, ini dia hasil kepah yang kita cari semalam ni. Banyak ni sebenarnya. Kita buat masak paruh dia ni. Lepas tu kita bagi-bagi lah dengan orang yang rezeki kita lebih. Kita bagi kawan-kawan. Jadi, kita bagi dengan orang ni. Ini saja yang tinggal. Jadi, kita masak ni. Kita akan masak sambal. Sebelum kita masak, kita rebus dulu. Kita ambil isi. Okay. Masuk terus, kita rebus dia sampai dah buka. Tunggu dah terbuka, dia punya ni buka. Kita ambil isi dia, kita masak sambal. Nanti saya beritahu bahan-bahan apa yang kita pakai. Okay, kita tunggu. Love you. Tengok ni, kepah kita ni dah terbuka lah. Kita padamkan api. Api. Tengok. Kita akan buka kepah ni separuh nanti ya. Macam ni. Macam ni. Simpan sini. Ini contoh dia. Kita dah buat lah. Kita buang separuh. Lepas tu kita masak sambal ya. Lagi sedap dia nanti. Buka. Ni kepah dia semalam ni. Saya masak sini dengan keadaan yang suasana yang sunyi. Cabel tak ada, pawang monyet tak ada, black shaw tak ada, manusia pun tak ada. Yang sini saya seorang tengok ni. Mana ada orang ni. Tengok ni. Dengan Lazarus saja. Kami bertiga banyak. Anak beranak saja. Kasih dengan wajib dengan Nisa. Kasihan kami ni. Kesunyian studio ni dah. Apa boleh buat? Kita kena kuatkan semangat. Okeylah. Kita angkat seorang sekali. Nanti kita kopak dia macam ni. Yes, nanti saya tunjukkan perbahan untuk berbuat sambal. Stay tuned guys. Love you all. Kita buat sambal lah. Kita ni perbahan saya gunakan. Kita ada bawang merah, bawang putih, halia dan serai. Ya. Ini kepah kita dah buka. Dan sambal ni kita gunakan. Ini bahan perasa dia lah. Okey, seterusnya kita panaskan kuali. Saya masak ni kanan dengan keadaan yang sunyi sepi. Saya seorang je masak di sini malam ni. Tak ada orang lain. Itu pada saya ada. Abun tak ada hari ni. Dia pergi menjala udang kat Senibung mana tu. Musim udang hari ni. Hari ni pula bulan ni. Okey, seterusnya kita masukkan minyak kali depan lah. Kemudian kita masukkan berbahan kita ni lah. Saya masak simple je lah. Sambal ni. Amat sunyi studio tau ni ya. Ada meriah ya. Jelawai yang ada. Jelawai dekat sana belakang tu. Kita masak ke rumah. Ke rumah dia. Kita tunggu bawang ni kekuningan sikit. Kita masukkan sambal ya. Cintil. Kita masukkan sambal. Sambal pula sini boh salah. Salah. Sebab kepah dia sikit pun. Jadi banyak. Kita kupak sikit pula jadi. Ha oh, nak sambal selamat kebal. Walaupun walaupun studio ni sunyi, tapi bunyi resihan masakan tu yang paling perlu menarik perhatian, memeriahkan keadaan. Itulah dia. Betul tak? Betul kan? Walaupun studio tu sunyi, kita habis dah balik kampung dengan pawang monyet. So balik KL, dia pergi sana. Semoga diorang semua menjalankan tugas, menjalankan tugas pula. Sentiasa sihat lah kat kampung eh. Kita doa kepada orang mudah-mudahan sihat sana. Stay safe lah. Tengok ni lah, dah nak kenyak dah ni. Sambal kita ni.
Tunggu untuk pecah minyak betul-betul, nanti kita masukkan bahan-bahan perasanya. Oke, kita masukkan bahan perasa dah, masukkan gula. Kita punya sambal ni dah, dan minyak dah. Masukkan gula ya, dan dos dulu. Kita cukup rasa sikit. Banyak sangat. Kalau kurang nanti kita tambah ya. Masukkan sos tiram. Menyedap lagi perasa-perasanya. Masukkan sos cili. Banyak sikit lah sos cili. Biar dia lagi sedap, lagi mantap, lagi nyamai. Lepas tu masukkan garam sedikit ya. Banyak sangat. Masin pula. Kan? Lepas tu kita masukkan Ajinomoti. Lepas tu kita kau lah. Keadaan kita punya sambal ni. Makan dengan nasi panas, nasi lemak ke. Saya belum buat lagi kumpulan masak nasi lemak ni ya. Nantilah saya buat kalau saya dah masa masak nasi lemak dengan sedap ni. Dah jadi macam ni. Saya ingin merasakannya. Kalau kurang kita tambah lah ya. Menyamai sama tau. Ini makan nasi panas pun sedap juga. Sekejap. Dan seterusnya last kali. Kita masukkan kepah. Kepah ni kita buka separuh hal macam ni. Cantik kepah ni. Macam muka ibu bidik. Kepah pula. Okey. Kau tu. Kau tu. Jangan tu malu-malu. Jangan malu-malu. Ha. Wow. So nice. Oh, raya. Sama tu lebih. Sama sikit. Sama tu. Eh, kita kan? Kita tunggu dia dalam masa seminit, dua minit macam tu. Masak ni. Okay, tu. Love you all. Okey, ni kerang kita dah pun masak. Jadi kita padamkan api. Memerah sedikit dulu. Ini dah kepahnya. Ambil sini lah. Panah ni. Udah. Itu dia. Dah lah kepah ni fresh. Fresh dari ladang. Kepah ni. Mantap. Okay, kita angkat. Lepas tu kita makan lah kawan ya. Inilah rupa kepahnya, sambal kepah. Memang cantik molek macam ibu bidik cantik dia. Jangan lupa like, comment and subscribe channel saya. Jangan lupa like, subscribe, bye. Sebelum kita makan, kita baca doa dulu. Sasul pula saya sebab studio ni sunyi, 2-3 orang tambah Lazarus, 5 orang lah kami di sini. Okeylah, kita menjumpa ibu bidik macam lah. Makan keadaan sunyi. Oh, you want spoon? Okay. No, I want plate. Dah selesai makan. Jadi makan. Nya, ni kami yang ni. Mau malu kita pada malam ni. Kasih amat kami tiga aja. Pelakon. Kami tiga aja cari pelakon. Sika belum dapat keluar lagi. Sama namanya cucu. Nih. Kamu kantar. Makanya kita tiga. I want sayur. This is nenek sayur. Adik aku dah makan, dah saya berjalan. Kita jalan makan, kita baru. Kasih banyak dia sudah masak. Ya. Kami kita. Hidup
mesti dia terus ke atas. Jangan makan. Wah, semua. Nanti anak bersihkan. Anak sakit. Anak sakit. Kita sama-sama sampai doakan anak Mami Zia cepat sembuh, ya. Sedap sama ini, ya. Supaya ini sama aku. Kacau. Oh, ya. Umbayangnya. Sok. Itulah caranya. Cucu. Kok nyemang banget. Ini cara makan tadi. Macam ni. Mari buat gigi. It's a firework. Firework. Ini firework. Finish it. Firework. No firework again. Ini sudah panas macam. Manja aja. Full. You full? Finish already? No. Eh, itu dia jadi saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bye. Bye, Leharun.